Itulah sebab kenapa orang seronok kalau balik kampung. Ataupun lepas daurah ni, habis dia pukul 5, pukul 4.30 maybe, terus pecut kereta balik dekat rumah. Kenapa? Sebab dia ada rumah. Di rumah ada isteri dan ada suami, ada anak-anak. Di rumah ada aircon. Di rumah ada air sejuk, boleh? Sebelah kiri, sebelah kanan. Air panas, sebelah kiri. Tak faham. Ada mesin-mesin. Sejuk. Panas. Automatically. Dia akan bermesra dan bermanja dengan anak-anak dulu baru dengan isteri. Sebab itu orang suka balik kampung hari raya. Sebab ada yang menunggunya di kampung. Paling kurang rumah, pusaka. Paling kurang keluarga. Kalau ada ibu ayah, itu lagi seronok. Kebun-kebun yang berbuah, tanaman-tanaman yang mengeluarkan hasil, dia akan seronok nak balik. Walaupun perjalanannya jauh ke Kelantan, 8 jam. Sebab ada benda yang menunggunya. Penat tidak terasa. Bayar tol yang mahal, fine sahaja. Kesulitan, jam dan macet, itu tidak terasa beban sebab dia tahu ada yang menunggunya nanti. Samalah orang tadi. Ketika hartanya sudah tidak dianggap penting, kasih sayang keluarganya, ya kalau kasih ilhamnya tidak mengapa, tapi amalan itu nanti akan menungguku dalam kubur. Ganjaran-ganjaran, bacaan-bacaan ini setiap lagi kita akan huraikan ni. Bukan sedikit tu hadirin. Pahalanya Masya Allah, sangat besar sekali. Sehingga bila kita nampak nanti fadilat, saya tak mau lepas dah. Sehingga nak mengamal ni saja. Walhal, tunggu. Sebab itu ulama' katakan, ini baca waktu ni, ni baca waktu ni. Kenapa? Itu baru syarah tentang satu ratib. Belum ratib lain lagi. Paling kurang 3 ratib. Ratib Al-Aidrus. Ratib Al-Attas. Baru ratib Al-Haddad. Nah, kenapa kita syarahkan Al-Haddad hari ini? Kata ulama, 3 ratib ini ada sir masing-masing. Sir ni rahsia. Sir adalah rahsia. Sir ini sangat penting untuk kita tekan button dalam diri kita ini. Button tu sir juga. Ditekan button itu on, dia akan menerima asrar. Asrar ini rahsia-rahsia Rabbani. Yang ini tak boleh diungkapkan dengan perkataan. Rahsia-rahsia Rabbani. Bila ditekan sir itu bila hidup. Kalau tidak, dia begitu sahaja, dapat pahala bacaan sahaja. Tapi sirnya belum hidup. Tiga-tiga ratib ini ada sirnya. Sehingga kata ulama, jangan tinggal setiap hari tiga ratib ini. Ratib Al-Aidrus, Ratib Al-Attas, Al-Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Attas. Beliaulah guru kepada Al-Imam Abdullah bin Ali wal-Haddad. Dan Ratib Al-Haddad. Nah.